Selamat pagi guys. Kali ini akan berbagi ilmu tentang marmut lagi. Ini ada pesanan dari Indramayu, Indramayu Jawa Barat. Jadi ada pesanan marmut nih. Pengirimannya 200.000, ongkos packing. Pengirimannya 100.000, ongkos packingnya 20.000 keranjang buah itu. Nah, marmutnya ini pesan 100.000. Kurang lebih nanti dapat 10-an lah, karena yang pesannya yang agak kecil-kecil ya 8.000, indukannya paling nanti dapat 3 jantan betina ke paket ya. Oke, simak videonya baik-baik. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Kerja terus. Tak tahu Bray, gak bahaya ta. Kayak kakek nangsuran ae lur. Lah nek sing muni ngono blek ana kayu ndase ya. Nah, ini indukannya ya, indukannya ini anakannya yang kecil-kecil lah, itu yang besar-besar sudah hidup. Nah, terus milih yang ini juga, yang kecil-kecil ini. Nah, ini kecil-kecil ini ya guys. Ini tinggal sedikit ya, soalnya kemarin itu sudah diborong sama orang Malang. Ada 30 ekor dari Malang, terus dari tetangga sendiri ya kemarin ada yang 10 ekor. Ini tinggal sedikit ini. Tapi ini banyak yang hamil. Nah, tinggal yang hamil. Nah, ini tinggalkan sedikit saja karena makannya juga banyak ini. Oke. Kemudian nanti kurangannya ada yang dari tetangga sini, indukannya juga besar-besar. Nah, tinggal nunggu orangnya ini. Nah, ini ya guys. Ini jumlahnya 11 ekor. Yang 9 kecil-kecil, yang indukannya 2 jantan sama betina ya. Ini yang betina hamil. Nah, ini yang betina ya. Yang betina hamil, ini yang jantan. Yang kecil-kecil ini. Ya. Ini totalnya 100.000 ini. Yang kecil-kecil 9 kali 8 72. Nah, yang hamil ini 20.000, yang jantan 10.000, 30. Itu totalnya 102. Orangnya ngasih 100 ya, tidak apa-apa lah. Oke, siap kirim cus ke Indramayu. Oke guys. Nah, packing sudah siap guys. Packing sudah siap. Ya ini. Ya, tinggal kirim ke stasiun, ke KI 8 jasa pengiriman barang hewan hidup, hewan mati ke segala penjuru dunia. Oke, siap berangkat mak cus. Oh guys, ini sudah nyampe stasiun. Oh, stasiun Wlingi. Sudah nyampe stasiun. Nah, ini KI 8 pengirimannya barang ini. 4,8 ya mas ya. Nah, ini resinya guys. Ini resinya. Tuh keretanya sudah datang itu. Nah, keretanya datang. Siap. Siap, jadi kirim ya nanti. Oke guys, jadi gitu ya proses pengiriman marmut dari Blitar ke Jatibarang Indramayu Jawa Barat ya. Oke, semoga jadi inspirasi bagi kita peternak marmut.